dibentuk oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ternyata di tanggal 25 Pak Surya Paloh dan Pak Anies masih menyepakati untuk cawapres Bapak AHY. Ternyata seminggu berikutnya dapat informasi dari media bahwa Nasdem dan Pak Anies ternyata membentuk koalisi baru bersama PKB dan Caimin sebagai cawapresnya. Sebagai kader, kami merasa kecewa atas koalisi baru yang mereka jalankan. Dengan itu, kami sengaja merobek foto Pak Anies, bentuk kecewaan kami dan teman-teman Demokrat lainnya. Demikian, terima kasih. Dan ini akan dilakukan ke seluruh alat peraga yang masih ada Anies AHY. Ya, sesuai instruksi dari pusat, kami harus menurunkan semua alat peraga yang ada Pak Aniesnya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.